Go, mana assalamualaikum, what is up guys? Welcome back at channel Yusuf Sembang Kari. Yo. Kalau Haaland terus macam ni kan guys, aku tak tahu lah nak cakap macam ni. Senang cerita boleh kata macam ni lah. Sebelum game, lepas beberapa lah teruk pun off performance untuk level Haaland sebelum-sebelum ni, membuatkan orang rasa sebelum-sebelum ni macam Haaland dah off. Aku tak faham lah yang tu kan. Sebab start the season dia alien jap. Putuskan je dah. Lepas tu dia manusia je hari tu. Putuskan dia jadi robot pula. Aku tak tahu lah right. Ni kalau tak menang Liga ke? Aku tak tahu lah. Aku cakap awal eh. Aku nasi lagi. Ni kalau MC tak menang Liga, aku tak tahu nak cakap. Sebab apa guys? Kalau kau tengok, First of all yang paling obvious adalah diorang punya depth lah. Masa permulaan season ada prediction aku cakap, the only main way yang MC mungkin akan tercedok season ni adalah diorang apa, terlalu one dimension. And nampak ke belakang kan game lawan MC agak struggle. And nampak kat situ. Bukannya benda tu kita cakap, kita tak nampak langsung kebarakan untuk berlaku. Memang berlaku betul pun kan. Tapi disebabkan dia ada MC, MC ada satu-satu team dalam EPL yang boleh tiba-tiba kick into gear. And the only team yang, the only benda yang aku rasa diulang berkali-kali yang kita dengar is MC boleh kick into gear, MC boleh kick into gear, MC boleh kick into gear. Lala tercedok dengan MU. Tapi game ni aku rasa maybe this is it though, aku rasa. Sebab macam mana permulaan season hari tu diorang kick into gear adalah dengan Haaland. Dan kita rasa apa yang kita nampak semalam dengan, berdepan dengan Wolves guys, itu pun ada satu tu patutnya Grealish dapat penalti kot selagi awal. Tapi it is what it is. And aku rasa maybe penalti kedua ni memang penalti pun, tapi pressure daripada fans membuatkan kita nampak. Sebab hari tu masa dalam press conference, Pep ada macam hanyak dah ada fans dia cakap tak dengar suara. And nampak gayanya diorang dah come through lah. Sebab lepas tu memang dia memang pressure gila kau-kau referee, and dapat penalti juga akhirnya. Sebab boleh jadi referee pun tak bagi ke, sebab awal tu memang tak bagi kan. But it is what it is lah, hidup perlu diteruskan kan. Tapi nampak gayanya aku rasa maybe this is it though guys. Sebab kalau kita tengok fixtures akan datang, melainkan selain berada Arsenal, maksudnya selain berdepan Arsenal, boleh do kick into gear MC ni. Boleh serius. Sebab nak cakap pasal injury, tak ada injury apa bagai. Okey lah baru ni Foden aku injet sikit kan. Tapi aku sekejap ni dah start balik. Itu pun bukan yang pakai mari tu kan. And nampak lepas hantukan-hantukan Spurs, nampak ada confidence akan bawa ke game ni lah. Sama ada boleh consistent tu kita tak tahu lah. Tapi aku ada ability tu untuk kick into gear. Sebab kadang-kadang bila start slow, kita MC kadang-kadang start slow, dong akan jumpa satu team ataupun satu first 11 yang membuatkan Pep paling confident dengan team tu. And nampak gayanya game ni macam lain berlain lah. Sebab tak expect Rico Lewis akan main as a double pivot lah dengan Rodri. Tipu lah kalau kau cakap kau boleh nampak benda tu akan berlaku. Memang tak. Aku rasa memang dia buat macam tu sebab dia nak hadap the same way macam Julian Lopetegui ni nak main apa. Nak main dengan Wicks sebab menggunakan back 5. And nampak gaya kat sini MC try untuk lawan benda tu balik dengan gunakan double pivot kat midfield. Sebab dari segi midfield battle memang obvious gila lah. Memang kena hauk gila. And orang mega expect sebab last season De Bruyne skor 4 biji ya, to away ni home. So aku rasa tak ada apa sangat lah bandingkan dengan hari tu. And still De Bruyne dapat juga assist. And Mahrez pun sayang sebab offside sikit lagi. Kalau tak dia pun dapat konsisten dengan form dia lagi. And aku rasa memang Pep paling suka sekarang ni Mahrez, Haaland dengan Grealish lah. Sebab tu aku rasa Foden susah sangat walaupun hari tu got into form. Tapi aku rasa style of play yang sekarang ni MC cuba untuk be consistent is tiga yang aku cakap dia. Aku rasa Pep tengok Arsenal, dia akan rasa macam oh, okay, the only way is to be consistent adalah main dengan 95 ataupun 90% the same first 11 every single game, baru boleh kick into gear and be consistent beberapa game menang. And aku rasa MC dah start buat benda tu lah. Sebab yelah last game kita nampak De Bruyne mungkin ada masalah fitness ataupun apa-apa training ataupun personal issues yang mungkin membuatkan dia tak main hari tu. Tapi aku rasa memang dia adalah first 11 yang paling sesuai untuk dia. Sebab nampak solid tu performance awal lah. Tak nampak langsung kat mana kelopongan dari segi permainan. Tak nampak langsung kat mana Wolves boleh dapat chance. Yalah Wolves bukan lah perform paling roket pun season ni. Tapi tak nampak langsung kat mana dia nak gunakan advantage terhadap MC. Game ni memang aku tak nampak. Mungkin juga kita boleh cakap sebab satu, sebab memang season off. Lepas tu main away susah sikit untuk diorang. Tapi still aku rasa kita kena bagi kudus lah kat Pep. And aku rasa Pep kena maintain tu. So kalau Pep tukar-tukar, aku tahu lah Pep and overthink. Semalam sembang pasal Arsenal punya game, bola kata oh Tomiyasu masuk tu overthink ke? Nampak kaya tak. Yelah contoh macam Pep kan, kau boleh cakap dia overthink ataupun genius. Dia macam kalau perubahan secara mendadak tu menjadi genius, tapi orang tak akan ingat yang genius. Orang akan ingat overthink macam Leon,
apa-apa lagi. Pep sendiri aku rasa memang dah fokus untuk Champions League je pun season ni, berdasarkan apa yang dia cakap time press conference, we cannot win the league. Probably juga itu adalah main games untuk Arteta, but we'll see lah. Sebab Pep lagi kenal sebab Arteta Arteta lagi kenal Pep, so dia tahu bila Pep main-main games, bila Pep main tak. So aku tak risau sangat pasal benda tu. Cuma aku tak tahu adakah dia akan keep dengan first level ni, sebab paling susah untuk MC kita sembang, paling susah apa, especially untuk adat-adat main FPL kan, is to predict first level doang. Kecuali macam Haaland, Ederson, tu je aku rasa yang boleh, kita boleh jamin. Macam De Bruyne pun boleh, tapi ngolah sikit tak main. Ingatkan dia penting sangat, tapi boleh menang lawan MC Tottenham tanpa main. So boleh jadi tak diperlukan, and aku tak expect dia start game ni, tapi dia start and membantu diorang clean sheet sebab diorang control midfield lagi solid berbandingkan game lawan Tottenham hari tu. Hari tu lawan Tottenham bentangkur, boleh katakan dengan Højbjerg tak, boleh katakan agak solid juga berbandingkan dengan game ni, sebab midfield walaupun ada Neves dan bagai, tapi come on, Neves aku sudah boleh cari kelab baru kan, sama ada pergi big clubs ataupun kelab-kelab negara lain pun aku rasa okey juga. Sebab kalau nak hadap dia untuk revive career dekat sini, tak pasal-pasal terjatuh, terlingkup masuk championship kan, itu lah benda yang paling dibenci oleh pemain-pemain lah. Selain benda tu, aku tak ada benda sangat nak cakap pasal game MC semalam, sebab kita dah tahu dah kan, memang kita boleh expect control the game, hancurkan opposition. Cuma nak sembang pasal Haaland ni guys, 25 gol dalam 20 game. Tapi dia main tak silap aku 19 game je kan, ke ever presence lah. So far season tak silap aku 19 game. Kalau aku salah korang boleh komen kat bawah lah. Tapi macam come on lah guys, ataupun mungkin 19 start 20 game, tak silap aku lah, korang boleh komen kat bawah. Aku tak ingat sangat, aku lupa lah. Tapi come on, sampai bila boleh keep up macam ni? Last season 22 ke 23 gol je top goal scorer menang, mamak ni 25. And yang paling dekat ni mungkin jauh dah pun lebih berkat, lebih 10 gol aku rasa beza doang. So tak guna tu kita sembang kan. Macam siapa bila Haaland the only player dalam sejarah yang buat benda ni. And kalau korang nak tahu, Haaland sendiri sekarang ni dia ada lagi banyak hat-trick dalam Premier League daripada Ronaldo. Yelah kita tahu, oh Ronaldo dulu start main belah kiri, ya aku faham. And kita tahu Haaland, orang tak boleh nak compare dia dengan Mbappe sangat, sebab Haaland adalah finisher, dia just finish. Mbappe boleh create lagi, bawa bola, superb dribbling and create and score. Tapi Haaland one dimensional, score, score, score dan score. So Haaland ni aku rasa lebih kita boleh bandingkan Ronaldo lah, Ronaldo R9. Lepas tu kita boleh bandingkan dengan play-play macam Ruud van Nistelrooy, macam play-play yang macam tu, bukan creators lah. Sebab macam bagi aku Mbappe ni, kenapa orang boleh label dia macam ni, adalah sebab dia lebih kepada style Messi and create juga. Walaupun Messi lagi kesisian lah, itu memang aku tak cakap pun Messi lagi tak apa, Mbappe lagi kesisian pada Messi, aku tak cakap. Cuma aku cakap style tu, style tu sama macam masa Ronaldo dekat, masa Mourinho convert Ronaldo jadi striker. Kau ingat lu masa Real Madrid dia convert jadi striker, macam tu lah, score je kerja dia. Sama juga macam apa Haaland buat sekarang. Cumanya kita tahu Ronaldo still boleh dribble, time tu lah, dia dah tua, kau kena tukar style of play. Tapi masa dia time prime dia tu, dia still boleh dribble, dia still boleh dribble. Cumanya Mourinho rasa that is the best way, sebab mamat ni besar, 6'2", untuk seorang winger boleh jadi target man, and badan lebih kurang tinggi-tinggi macam Rafael Leao lebih kurang. So tak mengejutkan pun. Cuma aku nak tanya korang, korang boleh komen kat bawah, korang rasa Haaland memudaratkan lagi permainan MC, ataupun dengan ada Haaland ada orang boleh menang Liga dan Champions League? Korang rasa macam mana?